Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya mau sharing mengenai bagaimana biar toron kita itu tidak bau dan ada pengamannya ya, pengaman airnya ya. Karena seperti ini pengalaman saya aja, sharing aja. Karena waktu lalu itu saya punya radar itu jebol, akhirnya airnya meluap dari toronnya ya, airnya meluap. Jadi udah berapa hari tuh airnya nguap terus tuh, jadi gak bisa ngair. Jadi saya kasih pengaman, saya akan share buat double safety ya. Jadi ada radarnya dan pakai pengamannya ya. Jadi saya akan share mengenai pengamannya ini dan bagaimana menghilangkan bau atau panas yang ada dalam toron ya. Oke, yang pertama-tama saya akan share mengenai ini, kita pasang ventilasi ya. Ini namanya ventilasi, ini dari Penguin, harganya hanya 15.000. jadi udara yang panas di dalam toron ini akan keluar di sini ya, udara dan bau akan keluar di sini. Jadi toron kita itu ngap-ngap lagi. Karena seperti kita ketahui, kita tutup dia dengan menggunakan ini ya, sangat rapat ya. Jadi tidak ada sirkulasi udara yang keluar dari toron Anda ya. Jadi dengan menggunakan bantuan ventilasi toron ini, Anda bisa mengeluarkan hawa panas yang ada dalam toron dan bau yang ada dalam toron, sehingga pada saat Anda membuka tutupnya ini, udara dalam sini udah nggak bau lagi ya, otomatis dia. Yang kedua, setelah kita memasang radar ini ya, kita sebaiknya menambahkan pelampung ya. Kita nambahkan pelampung yang berfungsi di mana jika radar kita sewaktu-waktu bisa rusak ya, atau tidak berfungsi. Ini pelampung ini sebagai pengaman yang kedua ya. Jadi kita taruh pelampung ini di atasnya radar ya. Jadi kalau radarnya jebol, airnya naik, maka pelampung ini akan bekerja untuk mengantisipasi meluapnya air yang ada dalam tandong ini ya. Jadi ini yang kedua ya, kita kasih pengaman. Pengamannya seperti itu harganya hanya 50.000-an. Mereknya Penguin juga ada ya, namanya pelampung air Penguin, harganya 50.000. ini kita menggunakan radar juga, radar Penguin 50.000. jadi kita mengamankan, jadi double safety. Ini yang belum pernah orang memakainya ya, seperti ini ya, membuatnya orang memakai pelampung ini, pelampung ya. Di sini orang hanya menggunakan radar. Di sini kita penambahan safety pelampung ini, biar airnya enggak, kalau radarnya rusak, airnya enggak keluar ya. Oke, dengan menambahkan hanya tambah ini 15.000 ventilasi toron dan pelampung 50.000, jadi 65.000, Anda udah aman deh, toron Anda akan lebih awet, tidak berbau lagi, dan udara panas yang ada dalam toron jika terjemur dengan matahari dia bisa keluar dari sini ya. Jadi ini juga untuk mengurangi lumut yang ada dalam toron Anda ya. Oke, guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai sharing 2 tip untuk toron Anda biar tidak bau dan lebih aman ya. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda bertanya seputar video ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys. Ciao.